pertama, bila dia nak datang audition tu, yang pertama dia kena sedar diri dia boleh menyanyi. Dan dia kena dengar beberapa orang keliling dia tu memang dia gifted, dia ada menyanyi tu. Kalau seperti yang contohnya mereka memang ada bakat dalam bidang muzik ataupun dia memang belajar muzik atau vokal atau selebihnya, itu memang bonus lah. Tapi seandainya mereka nak masuk tapi dalam keadaan kosong, untuk digilap mereka perlu ada, mereka perlu tahu yang dia tu diri sendiri tu memang boleh menyanyi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kena kental mental, fizikal, dia kena kental. Kerana zaman sekarang ni tak macam zaman kita dulu. Setiap program mesti kadang-kadang ada guru, ada guru yang mengajar. Dapat guru macam Mami kan, kalau tak kental kan masalahnya dia akan jadi lain. Tapi Mami mengharapkan satu peserta-peserta ni harus kental fizikal, mental untuk masuk dalam pertandingan nyanyian ni juga. Kalau yang ada guru lah. Kalau yang sendiri-sendiri, bagi Mami dia perlu membuat satu yang dia kena sedar diri dia di mana. Kalau dia rasa setakat dia boleh menyanyi yang ala-ala je, baik lupakan je lah kan. Dia kena bagi pendapat orang-orang luar sana, perlu harus tak dia masuk pertandingan tu. Okay. Industri muzik tanah air kita sekarang ni, dia banyak memerlukan lebih kepada yang orang suka. Bila yang orang suka, mereka akan membantu naik walaupun nyanyiannya tak seberapa, kalau Mami nampak. Tapi apa lagi kalau yang orang suka boleh menyanyi, yang itu agak Mami sokong lah. Tapi kalau yang orang suka nyanyinya sekadar biasa-biasa, masuk pula pertandingan di, contohnya ada pula masuk, dapat pula masuk pertandingan dan di vote oleh peminat jadi juara, tapi nyanyinya biasa-biasa, Mami yang itu Mami kurang setuju. Tapi kalau yang ada, itulah dalam industri kita sekarang ni belum ada yang betul-betul cukup kuat. Ada tapi tak banyak. Lebih kepada peminat yang suka daripada kita nak bagi tahu orang luar, ini adalah penyanyi kita yang besar dari Malaysia. Itu susah. Untuk yang baru-barulah, yang lama tu alhamdulillah ada. Tapi yang baru-baru ni bagi Mami belum nampak. Belum nampak. Mereka sekarang ini hanya memilih muzik, hanya memilih kesukaan orang luar.